Mas Sutelmu. Agak rewel wisan ya Mas ya. Iya. Ya gak apa-apa wis. Nah. Sayang. Eh tak oh ya anakku. Oh, sayang. Iya. Datang ke rumah yuk. Halo. Halo cinta. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Joy Sky Lekul Kendul Kendul Kucrut Trut 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 Trut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bulan terakhir, oh, astagfirullahaladzim, tanggal terakhir di bulan Desember sayang. Iya, di mana besok ya, itu ada tahun sudah adalah pergantian tahun. Jadi apa yang kita dapat di tahun sebelumnya, ya semoga menjadi pelajaran berharga buat diri kita masing-masing ya. Amin. Semoga di tahun ke depan, maksudnya tahun besok ya, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Lagi. Bener nggak? Bener. Ya. Makin jaya, makin sukses, makin amin, lancar rezeki ini, makin api akhlaki. Iya, betul. Amin. Loh, ngomong-ngomong ini hari ini kita mau ada acara ya. Hari ini itu yaitu acara imunitas buat titik tuanya. Mana ada katanya acara, waktunya kok. Iya, kita waktunya imunitas buat titik bayinya ya. Enggak komunitas sayang. Komunitas. Okay. Komunitas. Kamu nanya. Jadi kamu nanya ke, ngomong-ngomongnya ke. Kok ada kebiasaan. Pokoknya ada anakmu sing kamu nanya, tanya balik kayak gitu ya usir ndul. Sejuangkel no kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Oke. Okay. Terus apa lagi nih? Udah ayo ya. Ayo kita berangkat ya. Saja, Nje. Alhamdulillah, titik Sifa sudah 3 bulan, alhamdulillah. Tanggal 30 sebenarnya tanggal kemarin loh sayang. Kemarin kehujan. Kemarin hujan. Hari ini juga hujan udanan dul. Tapi hujannya hari ini kayak hujan anyang-anyangan. Tilut-tilut ya. Biasa kan bulan-bulan Desember ini kan sering hujan. Betul ya. Sekali. Jadi kalau nikah itu bulan 11 saja. Cocok banget gitu loh dul. Ya kayak kamu dulu. Bulan 11, tanggal 12 kayak nah, gitu ya seperti kan. Itu. Jadi pas banget buat bikin dedek bayi. Wow. Ya begitulah. Saya setuju dengan suami saya. Iyalah, kali ini. Betul, produksi bagus itu. Produksi. Iya. Nembok kira pabrik apa ya? Allah Akbar. Fokus Mas. Iyalah. Nabrak pabrik tangga, pagar tanggane dari selatan ya pemirsa. Alhamdulillah pemirsa. Wis pokoknya doa-doa kita yang terbaik saja di tahun-tahun berikutnya pemirsa. Jadi ini kita pun ya rotok-rotok sibuk ya Mas ya. Disibukkan dengan paketan-paketan yang tertunda dulu. Iya. Alhamdulillah terima kasih bagi yang sudah membeli kaos Bali, hemnya flanel itu banyak banget alhamdulillah, kaos distro. Waduh, daster-daster minyak wangi. Aduh, alhamdulillah tuh. Rezeki akhir tahun Mas. Amin, makasih. Rezeki akhir tahun, alhamdulillah. Makasih banget ya, semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Lancar rezeki nih. Assalamualaikum. Duh, oh, mari turun. Ya? Iya, halo. Bu Muna juga sibuk loh. Hari ini di rumah ada acara cinta. Oh iya, acara syukuran ya? Enggak juga sih, enggak. Makan-makan bersama oh, tetangga. Iya. Jadi anggapan aja wis malam-malam tahun baru kayak gitu ya. Godok, tutung godok, bakar-bakar jagung, bakar-bakar ayam, penting tutung bakar tangga nih. Wah, jadi kita hari ini ki muter dulu. Kamu kok enak banget ya, Dede Siva ini ya, kalau naik mobil kok enak, enco, bobok terus dari awal sampai akhir. Kemarin ke rumah Mbak Mer juga dari awal berangkat sampai sampai sana itu lho sik bubuk ayo. Nyaman dia. Nyaman nencun tulun-tulun kene taro oh ya. Ayo apa teh? Nyalep sebelah kiri jangan ya. Pemirsa bahaya lo ya. Nah, ini pemirsa kali ini kita muter ya. Muter padahal nang perumahan Sarinadi sama rumah saya itu cuma ya berapa menit? 1 menit, 2 menit dul. Ya, tapi dikarenakan ini hujan kita harus pakai roda 4 untuk Dede Siva agar berpayupan ya. Jadi muter dari Magersari, perumahan Magersari
muter sampai tutup gor, terus muter nang tanggane perumahan Sarinadi kayak gitu. Ya. Iya. Moga-moga buka ini nanti. Amin. Ya, amin. Tanggal tua ini tanggalnya yang libur itu kan bosnya biasanya. Tapi sekarang enggak, bos itu ikut tetap stay gitu loh. Lah wong rumah Ibu Ika memang di situ loh. Kok cie loh bojoku rek. Katanya ngomong bosnya bareng ya. Tapi iya sih. Iya. Alhamdulillah. Kayak gini pemirsa lho entah rata-rata udan titik pletek-pletek gimana gitu. Ya sih nyang-nyangan tadi loh. Tapi seger pemirsa. Oh, aku jebol rasanya di kamar terus. Iyalah, kita fresh kalau keluar ya kan, lihat mobil-mobil, truk-truk gitu kan, yang muat barang. Loh, aku suka banget kalau lewat sini tuh. Sepeda motoran nggak takut hitam. Banyak pepohonan. Banyak pepohonan. Benar-benar seger. Betul. Indah dipandang kayak gitu ya kan. Lek bengi telok neng kini pojok-pojokan anak benda kan masamu. Iya. Yang penting enggak produksi aja ya. Saiki apa ana jamane nang pagene Sidoarjo produksi nang semak-semak? Wah, enggak ada lah. Oh, pengen dicakup ae sama Pak D. Diciduk. Ciduk andang. Kok ngisi-ngisi ni arek umur berapa? Lagi tas balik umur 16 tahun iki lho. Iku nang toilete masjid lho Mas. Astagfirullahalazim. Waduh, ngeri ya. Kok cie lho ya, anak-anak. Ya mungkin ya kilaf gitu, tapi kilafnya gak tanggung-tanggung ya buat apa? Lah iya toiletnya masjid tempat ibadah buat nganu. Lah Allah walaupun sungguh keterlaluan hidupmu bro. Lagian lo produksi sapiro sih arek. Wis iso ngadeg karo umur 16 sih Mas. Astagfirullahaladzim cangkem kemalis wek. Minta mencabang buayi. Astagfirullah aku ini nonton di TikTok datanya muncul ngono-ngono ke ya jengkel aku mesake orang tuane Mas. Iyalah. Lek gedhek no lek dedek lek ngati-ngati tipe ndek umur sak ngono alama. Wis wani produksi. Nanti lek kejadian apa-apa masyaallah sing nanggung dosane iku mae, pae. Lah yo kekel aku Mas, kok iso muter cek adoh lho. Lah sebenarnya kan jaraknya dekat ya. Ki, tak video nih. Ayo ditimbang sayangku. Cewek kok suka pilu-pilu. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pinten kakak? 5,4. Hah? 5,4 kg? Iya. Makasih. Weh, gede. Alhamdulillah 5 kg. Eh. Alhamdulillah. Pantesan kok kayak umur 3 bulan. Saya kira nangis bu anter ya. Enak ya. Enak ya. Saya kira cerita bu anter ya. Ya. Alhamdulillah. Hei, tul piye nok. Oh. Mau sedih lu ay lo, enggak sakit kan? Nggih. Ah. Celatun susure. Celatun bidane. Nah, apa aku dicubiti ngono ya, Nak? Nggih. Oke. Pulang pun mutere sak mbok. Mana anda kayak gitu kan? Lu mas lurus Rono. Rono, lah apa waduh mrene nang Pondok Jati lah yang malian mas. Oh salah. Duh, ya apa setan iki? Nanti ki, nganan apa ngiri? Ya nganan lo, dol Rono lewat jembatan. Iso, kok iso? Awak deh nanti. Jadi nang ikun dolek apa alat tempur? Alat tempur apa? Nggak lek Rono iku malah pulang mas. Lo betul kita pulang sayang. Loh, ya nggak boleh pulang. Lo kok is?
Banji aja pulangnya jam 12. Cangkem. Lah iya awak dhe muter-muter mrene iki lapo? Sebab nek soto ayam ayo. Wih, enak soto ayam itu ya. Mampir apa? Lapar ya sebenarnya. Alah telek sampean gak mrene ora mbok cak nunggu duit ora iki. Gowo lah. Enggak mungkin gak gowo. Nggih Mas, mampir McDonald Mas. Gowone receh. Gaya anu ah, gaya polisi cepek ah. Iya. Pemirsa nang panggene kalian iki ana polisi cepek ora pemirsa? Iya betul sekali, anggap saja sodako. Mas kalian nanti kita iku Mas. Mumpung nang kene sekalian golek itu apa apotek beli anake sing iku lho. Anu panas iku peredam panas. Peredam panas ya opo cangkem. Kan sapra? Apa iku plester ta obat? Salon pas Mas. Oh yo. Samping kiri ke apotek dulu. Sekarang nggak jualan paracetamol buat baby. Aduh, masaknya aku takutnya nanti malam anakku panas. Susu Alkes kantin turun ya Mas? Enggak ya. Iya. Wes enggak nasi berapa teh? Gak popo. Oci, ya Allah mudunya temen Mas, jongkir kiri kengku aku. Ya Allah, handrem. Pemirsa diajak jalan-jalan lagi di Gading Fajar. Awas kadek aku pulang gak ditumbas no apa-apa yo. Yo ala masake Mas. Iku mau habis di anu bek nih. Mari ditemper sepeda motor atau kayak gimana iku mau. Heeh. Anu pemirsa, bakulan masker lo sampai jatuh semua. Kena angin. Nggih, lah ngene-ngene iki lho kadang-kadang mau bakulan buah iki lho entah. Eh gak percaya. Iki nang panggene kene. Ada lagi sing rada nengah lagi kemarin. Bakulan pentol. Ya aku ngapunten nih, rada judes sithik Mas, gak kurang nengah lek jualan, ya kan? Sing pinggir-pinggir iki sepeda montor lah kayak kebok kok dadak nih malah jualan pentol di tengah embong. Mbak jare ini sajane mau kate nang kono, gak usah mang saiki ae ngono aku. Kasihan ini gelem mepet-mepet sepeda montor sampe nublek-nublek. Kasihan. Bukan apa nggih para anu penjual nopo niku yang ada di jalan enggak masalah Mas, dodolan golek rezeki enggak masalah sayangku. Malah sambat seneng aku. Cuman nek jualan yang ndelok rek, rada minggir sithik rek. Jangan tengah-tengah kule ono sing kepepet engko sampean sing mesake ya. Kok jumbrek karo bojoku terus kita lewat sini ki ngapain Mas? Loh, ya nyari sesuatu yang indah. Apaan nih aku pengen pulang sayang. Kesuwen jek suwene sira emosi aku rek. Tanya tadi minta jalan-jalan. Ya jalan-jalan deh, kadang pacar kan tuh apa-apa soto juga nggak dibelikan. Namanya jalan-jalan saja yo. Entah-entah bensin nggak kah bensin BBM mahal lah. Astagfirullahaladzim, lah bojoku gremet aku rasane hatiku. Kau telah melukai hati dan kantongmu. Makan makannya di rumah gitu loh kan. Jadi ya Allah lah keluariku sekalian makan di luar sayangku cintaku I love you. Darah tinggi ya, tenan aku. Lagi kita keluar lagi terus makan lagi. Cek suwe ning ngenteni kulo samaniku ah. Kok iso hari ini sekalian keluar ya sekalian makan gak usah ngenteni iso mben. Masalahnya Bu Muna udah masak banyak gitu loh. Lah iya kayak gitu lah semari periksa jenenge periksa mulai jam berapa sampai saiki lo ya Allah. Nanti Bu Muna anu enggak habis lah masakannya Bu Muna. Percaya kok ora ngene iku. Tangane karo kriwil-kriwil rambuté cie. Iya. Ibaratnya apa ya? Ini kan koneksinya gitu loh. Kalau enggak dipegang-pegang gini kok enggak dapat ide. Udah tua, Mas. Isik mentil rambut, Mas. Aduh, anakmu malah yang ngono asin-asin turun. Iya. Sepur lewat. Sepur dari mana iki kok lumayan rada anu, Mas? Panjang ya. Ini mau berhenti dia, mau berhenti dari Sidoarjo karena apane baru berangkat orang nang kono stasiun niku. Oh, iya, informasi Anda salah. Mas, pelan Mas. Ya Allah, ngene hutan-hutan bayi ini bisa dewe kok perkenaan. Ayo, gak ngerti. Kok parkiran ngurusi parkiran mulai ayo. Lihatan ya Allah, bayi ini kutanan to. Sakit. Allahu Akbar. Dari mana lak ngono astagfirullahalazim la haula wala quwata illa. Bisa. Uang ae Masya Allah. Tak bonge semuku dulu ya pemirsa. Itu apa?
ini. Iya, Allah Mas. Goreng. Terus nanti aja dibuka di rumah. Ya Allah Karim, nggih pun. Lek ngenteni 100 tahun aku nang kene ya Allah. Oci Mas. Astagfirullahaladzim, aku kudu nyebut piye kondomakmu ya? Ya bersyukur. Ya alhamdulillah, makasih cinta. Tapi yo gak ngene carane Mas, awen-awen aku nang kene bayangke di sini tadi lho banyak orang kayak udan terus. Ngapain kamu belain kayak gitu sayangku? Ya ya, kalau hujan itu diharuskan untuk berteduh mah. Karena hujan lebat gitu lho. Wis nama saya. Sekarang kita aku mana lagi ya? Pulang. Pulang. Aja. Kita urusin lagi apanya? Apanya yang dulu? Tidur Mas, aku Mas ngantuk, aku nungguin kamu Mas. Oke. Ayo kita pulang tul. Malah kok ada itu. Mas utelmu. Agak rewel wisan ya Mas ya. Iya. Ya gak apa-apa wis. Nah. So. Ya tapi ini nanti sih, bentar kena angin. Oh ya, anakku. Sayang. Iya. Jatuh burungnya. Cuk. Yo ala. Itu habis itu loh, apa? Imunitasi. Apa? Komunitasi. Imunisasi. Ya lah kita pulang iki mau langsung wis bereaksi. Langsung deh, 2 jam kemudian wis bereaksi. Walah. Ya Mas, sama denger ah. Tit. Tit. Oh iya, habis baterainya. Baterainya di-charge. Jadi listriknya perlu di-charge ya Mas ya? Iya, listrik pun harus di-charge gitu. Listrik ketemu listrik ya. Ngecasin nang ireng pean nggih pun thank you yang udah nonton. Ngono ya. Lah iya. Iso iku. Ndi njaluk? Ndi duite? Hah? Ndi duite? Lho, wong mainan kan banyak itu di tas. Kok iso? Nggih pun thank you yang udah nonton. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bantu juga dukung channel kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masak anakku sayangku. Gendong terus. Kak kena ditinggal blas ini tak ceceli susu kak gelem ya wisane. Ya wis lah. Aku tak packing habis beli itu loh. Bubble wrap. Making blurek. Hari ini sudah jemput ada lagi alhamdulillah. Monggo silakan. Dastri sudah datang.